ini kita akan melakukan operasi prokes. Saya minta tes kit narkoba di bawah. Ya, begitu ada anggota polisi yang tertangkap oleh kita tes narkoba, TNI maupun Polri yang kena tes narkoba, termasuk orang sipil itu. Ya, sambil kita memantau prokes yang ada di daerah Tangsel. KPU Living dan cukup bagus di KPU ini untuk prokes sudah bagus ya. Jadi setiap pengunjung dilakukan swab antigen ya. Ini yang kita harapkan ya. Jadi di dalam ruangan memang semuanya adalah negatif untuk COVID. Ini langkah awal, langkah terus bagus ya. Bahwa upaya yang kita lakukan malam ini bagian dari program 100 hari program Kapolri Presisi, di mana bukan saja kita fokus kepada penegakan prokes, tapi juga baik itu Polri maupun TNI, kita pastikan tidak ada lagi oknum-oknum yang bermain-main, dan kita harus menegakkan secara internal aturan-aturan mengenai disiplin anggota Polri. Ini kita razia diteruskan lagi dua tempat, yaitu di Batnilu sama di Eksekutif Karaoke ya. Hari ini dua-duanya akan kita polis line karena melanggar prokes dan sangat fatal. Dari hasil operasi tadi ada satu orang positif menggunakan sabu-sabu ya. Sekarang kita bawa ke Polda ya. Terutama nanti apabila ada oknum-oknum TNI yang melakukan hal-hal yang kurang terpuji, nanti bisa kita tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, baik, selamat pagi ya, udah pagi sekarang. Kita menutup dua tempat hiburan ya, di mana sudah melanggar prokes yang pertama, yang kedua juga ada narkobanya satu orang. Sekarang di sini juga terbukti ada 4 yang positif, 3 ganja, habis ganja di mobil, 1 perempuan ya di sini, jadi 4, jadi 5 total yang menggunakan narkotika.